Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Para pebuai semua, teman-teman Danis Baik, pada pagi hari Minggu yang cerah ini, saya kebetulan tidak goes, teman-teman, sengaja untuk menjumpai semuanya, ya, untuk berbagi sesuatu yang tentunya pasti ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi mengenai persepedahan, teman-teman, ya, sepanjang video yang telah saya sampaikan, banyak ya, udah banyak hal teknis ya. Tentunya hanya mengenai sepeda ya, cara-caranya mengupgrade, cara-caranya untuk memperbaiki kinerja, ya, merakit dan lain-lain lah, yang sifatnya teknis. Nah sekarang bagaimana teman-teman kalau kita ya bersama-sama membahas mengenai pegoesnya, pegoesnya yang tentunya harus juga ya memiliki suatu kriteria tertentu ya, yang sesuai gitu tuh ya dengan olahraga goes. Teman-teman kita ketahui bahwa goes atau cycling itu merupakan suatu olahraga ya yang tentunya ada alatnya ya, alatnya itu alat transportasi ya, sepeda lah gitu loh, sama dengan olahraga yang lain ya, misalnya ya, diving, climbing, misalnya itu semuanya juga memakai alat gitu loh. Misalnya ada pecinta dari golf ya, golfer juga ya. Nah tentunya tiap-tiap olahraga ini pastilah itu ada atletnya teman-teman ya, atlet ya. Oke lah, atlet itu pastilah mereka tuh begitu menghayati olahraganya ya, dan pasti ada ya suatu kriteria yang fenomenal gitu loh atlet ya. Nah itu disebutnya misalnya golfer ya, golfer sejati ya, diving atau climber atau pecinta alam ya, yang sifatnya sejati teman-teman ya. Tentunya kita juga bisa ya mengkriteriakan apakah pegoes sejati itu. Nah ini dia, pegoes sejati itu seperti apa ya profilnya atau cara-caranya ya, atau sifat-sifatnya yang mencirikan ya dia itu sebagai pegoes sejati. Tentunya saya banyak pengalaman ya, sekian lama, mungkin juga saya udah berusia agak lanjut ya. Tentunya sepanjang saya mencintai sepeda ya, sejak zaman SD ya, bahkan sebelumnya ya, saya memiliki sepeda yang kecil ya, terus sepeda pongos, dan sekarang ya, saya tuh tidak pernah putus teman-teman ya, untuk mencintai sepeda dan mengendarai sepeda itu tidak pernah putus, ini tidak ada musimnya. Nah inilah yang saya rasakan. Nah saya juga memiliki teman-teman yang saya kira juga mereka itu memiliki ciri-ciri pegoes sejati gitu loh. Nah jadi saya akan merangkum ya bagaimana pegoes sejati ya dari versi Danis Baik. Oke teman-teman, mungkin ini hanya apa ya, mengemas saja ya. Teman-teman juga mungkin punya kriteria lah mengenai pegoes sejati seperti apa ya yang ada dalam pegoes teman-teman ya. Ini saya hanya memikirkan ya dan merangkum ya. Mungkin barangkali juga ada hal yang bersentuhan ya dengan pikiran teman-teman ya, atau mungkin juga yang teman-teman yang mengetahui apa itu pegoes sejati. Oke teman-teman ya, mari kita mulai ya, saya hanya membawakan materi presentasi aja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke kita mulai ya, semuanya ya untuk penjelasan mengenai dengan judul menjadi pegoes sejati. Oke. Jadi untuk menjadi pegoes sejati itu tentunya kita memiliki kriteria ya, dan hubungan-hubungannya antara sepeda dan pegoes itu sendiri ya. Nah inilah, kita harus memiliki sifat utama ya sebagai pegoes sejati itu seperti apa. Jadi kita akan coba terangkan di sini. Nah jadi pertama itu ketahanan fisik ya. Itu tentunya dengan banyak bersepeda ya, kita akan memiliki ketahanan fisik prima ya. Dan ini kita latih demikian rupa, tanpa ketahanan fisik ya, kita mustahil ya bisa bertahan untuk bergoes dalam perjalanan yang panjang dan banyak kendalanya di perjalanan. Ketahanan fisik ini yang bersatu. Yang kedua itu kestabilan emosi. Ya, fisik dan jiwa atau hati lah, nuansa rasa ini sangat erat buat temannya. Jadi kita juga harus stabil emosinya.
tanpa emosi yang stabil kita tentunya banyak mengeluh ya, banyak mengeluh, banyak yang apa sehingga nanti akan terganggu ya dengan peluang kita ini yang akan merusak tim ya. Stabilan emosi ini penting sekali teman-teman ya. Mungkin dapat diperoleh karena program latihan. Nah, kemudian nyali. Nyali ini suatu kemampuan yang orang yang berani mencoba ya, mencoba dengan perhitungan-perhitungan yang aman tentunya ya. Bernyali itu berani mencoba ya, memiliki keberanian untuk mengalami atau mengekspor hal-hal yang baru di sini. Kemudian selain nyali, pegawai sejati juga harus mempunyai sifat pantang menyerah ini. Jadi dalam proses touring ya atau hal-hal yang kita explore ya di perjalanan ya, tentunya ini banyak kendala teman-teman. Kita harus pantang menyerah ya untuk mencapai suatu tujuan ya atau ya, hal yang berpengalaman dalam perjalanan itu. Kemudian yang terakhir ini. Nah ya, kita juga mampu bekerja sama ya. Kebanyakan pegawai itu ya yang sering berjalan itu dia tidak bisa sendiri, tapi minimal lah ya dia itu memiliki partner ya atau teman ya, berdua, bertiga, atau kalau dalam perjalanan jauh umumnya ini nggak banyak teman-teman ya, cuma bertiga atau paling maksimal berlima lah itu ya. Nah ini jadi kelima ciri-ciri ya atau sifat utama pekerja itu ini yang memang harus kita miliki dalam satu kesatuan. Nah, mampu bekerja sama ini juga ada hubungannya dengan rasa sosial ya, rasa sosial untuk membantu seseorang lah. Nah, semuanya ini persatuan. Nah, ini hal-hal yang harus dimiliki semua ya, sehingga kita memiliki mental dasar. Nah, sebagai apa? Nah, ini. Jadi kita mempunyai mental dasar, sifat-sifat yang utama ya, yang harus dimiliki. Inilah teman-teman. Ya, kalaupun Anda lebih dari ini silakan aja. Tapi rata-rata saya rasakan ya, dan saya nilai seperti inilah kurang lebih sifat-sifat yang harus dimiliki. Selain sifat utama ya, kita beranjak ke yang selanjutnya. Nah, bagaimana kita menginginkan tujuan ya? Tujuan tugas sejati apa sih teman-teman ya? Tentunya ya seorang juara atau seorang yang khas ya, memiliki sifat-sifat khusus ya, sebagai seorang pegawai yang pakai nama sejati teman-teman. Sejati itu ya sifat inti yang khas ya, yang luhur gitulah. Nah, itu panduan teman-teman dari fisik dan jiwa yang tentunya ya harus imbang. Nah, ciri fisiknya seperti apa teman-teman di sini? Nah, ciri atau hasil ya daripada pugas itu ya. Pugas itu akhirnya bugar teman-teman. Dia harus bugar ya. Bugar, kemudian dia juga ototnya jadi lentur ya, memiliki otot yang lentur. Kemudian juga refleksnya meningkat ya dalam pengendalian dalam perjalanan, tentunya ini banyak kendala ya. Tanpa refleks yang bagus ya, dia ya akan bahaya teman-teman ya. Kemudian juga dia tuh tidak cepat lelah teman-teman ya. Ya, tidak cepat lelah. Kemudian dia tahan ya, fisiknya begitu tahan ya. Nah, juga kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan lebih tahan penyakit teman-teman ya dengan kondisi fisik yang bugar, semua bagian tubuh yang prima ya, kita juga akan tahan penyakit. Kemudian yang lainnya mengenai jiwa teman-teman ya, jiwa ya, hubungan fisik dan jiwa ini, jiwa juga ini tujuan kesehatan itu ya, ini dia akan menghilangkan rasa jenuh, dia selalu dinamis ya, riang ya, dan siap membagi ya, tidak mudah bete tentunya ini. Oke. Kemudian pikiran juga jadi jernih ya, dengan banyaknya bepergian ya, melihat pemandangan yang indah, berkomunikasi, pikiran juga jadi jernih. Juga unek-unek mungkin bisa dikeluarkan dengan cara yang bercanda ya, mengeluarkan dengan cara yang riang lah pada saat kita goes teman-teman. Kemudian kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa ini tentunya akan kita miliki seorang pegoes ya, pada saat di perjalanan dia akan menemui banyak orang, melihat lingkungan yang berbeda, menyatu dengan alam ya. Oh, banyaklah yang dialami ya, berinteraksi dengan alam ya, lingkungan orang-orang ya, dan macam-macam ya. Mungkin ada situs-situs purba ya dan lain-lain di sini ya. Tentunya akan memperkaya jiwanya di sini. Kemudian juga dia akan memiliki sifat toleran ya, karena dia sering membantu orang ya, berinteraksi dengan teman-teman seperjalanan ya, dia pasti toleran teman-teman, banyak membantu ini sifat-sifat ini. Kemudian yang lainnya, yang terakhir, nah hasilnya apa teman-teman dari sifat jiwa ini? Jadi semua rasa-rasa yang negatif ini akan menghilang atau berkurang ya,
akhirnya timbul rasa senang dan bahagia. Tentunya orang yang senang bahagia ini ya apa ya akan kaya, kaya jiwanya ya. Dari kekayaan jiwa dia akan senang bahagia ya. Nah ini saling berkait teman-teman. Nah ini senang bahagia. Nah ini ada keseimbangan ya. Jiwa itu seperti ini kondisinya, fisik seperti ini kondisinya ya. Oke. Pada yang penghubung itu ya. Nah ini. Jadi hasil daripada kita ya berinteraksi dengan sepeda dan lingkungan, kita akan menginginkan suatu olah fisik ya dan jiwa ya dalam menaklukkan diri sendiri. Nah, tentunya teman-teman nih agak susah ya menaklukkan diri sendiri, agak susah kita dalam kondisi fisik tertekan biasanya ya dalam perjalanan ya. Aduh ini kita maunya marah ya, kita soalnya udah kritis, udah capek ya, udah apa ya, kita gimana bersabar menaklukkan diri sendiri ya. Karena olah fisik dan jiwa sebenarnya nggak tunggal ya, bukan fisik aja, jiwa itu spirit ya, apa sebenarnya tuh suatu nuansa hati lah, batin lah ini ya, dalam apa menaklukkan diri sendiri. Jadi orang yang udah memiliki fisik yang seimbang antara fisik dan jiwa ini tentunya dia belajar ya menaklukkan diri sendiri. Nah gimana hasilnya teman-teman ini semuanya? Nah ini hasilnya itu sama seperti tujuan-tujuan manusia yang apa ya, yang bagus lah ya, manusia-manusia yang harmonis ya, harmonis dengan lingkungan dan alam ini. Ini teman-teman tujuannya ya. Oke, ini jelas teman-teman ya, kita mendapatkan suatu manfaat dari pokok sejati ini ya, yaitu manusia yang harmonis dengan lingkungan dengan alam. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya kepada hal yang lainnya. Nah ini ya, mengenai, nah ini kita touring teman-teman ya. Dalam touring tentunya ya, artinya kita tidak bisa tidak ya, bersepeda itu tidak bisa tidak tanpa touring teman-teman ya. Kita tidak bisa mencintai sepeda itu hanya dengan mencintai sepeda, menyenangi sendiri hobi sepeda tanpa membuktikan bahwa kita itu juga menggunakan sepeda di mana-mana ya, dalam perjalanan dan hal yang sering kita lakukan ya, kita bisa berinteraksi dengan alam ya. Jadi tidak bisa hanya dengan hobi sepeda, nyari sepeda tanpa explore ya ke alam, itu tidak bisa, itu belum disebut sebagai pegawai sejati. Oke, kita harus touring teman-teman ya, harus merasakan suatu proses penjelajahan. Oke, kembali kita ke slide teman-teman ya. Nah ini ada tahap persiapan teman-teman ya dalam touring ya, dan tahap pelaksanaan ini. Oke, ini harus punya kriteria teman-teman. Kita pada saat persiapan bagaimana, pada saat pelaksanaan gimana, supaya semuanya ini berjalan dengan lancar ya, proses penjelajahan kita ini menggunakan sepeda. Ya, tahap persiapan itu ya kita ada tujuan dan sarana ya. Nah, dan kemudian sikap diri. Kita mau kemana teman-teman? Misalnya dari Jakarta mau ke Surabaya, Jakarta ke Bali ya. Ini kan proses ya. Proses menjadikan diri kita itu sebagai bagian daripada perjalanan ya, yang harus kita jaga gitu loh. Nah, kita harus mempersiapkan diri juga dengan sikap diri. Nah, untuk tujuan dan sarana ya, kita ya harus tahu ya rute, lokasi dan rutenya ya, kemana kita ya. Nah, harus kita tentukan ini supaya kita bisa jelas ya sasaran ya, atau poin M-nya ya. Nah, kemudian kita harus mengenal ya kombinasi aktivitasnya ini seperti apa aja ini ya kan. Artinya bersepeda nanti mungkin ada hal yang lain yang akan kita lakukan. Misalnya kita berhenti dulu, kita lakukan suatu perjalanan ke gunung ya, yang tanpa sepeda ya, ini harus jelas ini ada kombinasi aktivitasnya. Kemudian kita juga menggunakan sepeda yang sesuai dengan medan. Ini teman-teman hati-hati nih, di sini tanpa sepeda yang sesuai dengan medan kita akan repotan dan kita akan ya sulit ya di sini ya, bahkan nggak nyaman nanti di sini dengan gerasi yang sesuai tentunya supaya kita bisa kuat nanya. Nah kita bawa perlengkapan, ini udah saya sebutkan perlengkapan apa saja ya, dan teman-teman juga yang lain ini udah paham lah banyak di sini publikasi mengenai perlengkapan untuk touring ya. Kemudian sini juga, nah peralatan, kita jangan lupa juga membawa peralatan sepeda yang lengkap. Berdasarkan goes malam hari di tempat-tempat yang sunyi, kita harus bisa apa selamat lah ya, jangan terhambat gara-gara kita kurang peralatan untuk memperbaiki sepeda. Untuk sikap diri teman-teman, sikap diri ini kita ya harus fisik ya, fisik dan mentalnya harus prima. Kita harus berlatih ya sebelum melakukan perjalanan yang jauh atau suatu penjelajahan ya. Kemudian kita harus punya keinginan tinggi ya, keinginan tinggi untuk
mencapai rute tujuan yang tentunya ini ya. Kemudian kita juga harus yakin kita akan berhasil ya mencapai tujuan ya dengan penjelajahan ini atau proses touring ini. Kemudian untuk pelaksanaan teman-teman ya, sorry satu lagi, jangan lupa ini ada yang keempat teman-teman. Jadi kita juga harus minta ya, berdoa setiap akan jalan, minta perlindungan Tuhan supaya kita selamat lah di perjalanan. Kemudian pelaksanaannya, data pelaksanaannya, kita kedua, ini ada konsisten terhadap rencana. Ini setiap mungkin jangan ini, jangan rubah rencana ya, kecuali ada suatu kendala yang memang tidak bisa dilakukan gitu. Suatu disaster ya, suatu bencana atau apa, bencana alam ya, udah kayak kita harus rubah rencana. Kemudian ya kita dalam hal menguasai medan ini harus ngerti dari rute-rute yang telah dilalui ya teman-teman yang lain. Kemudian juga kita harus taktis terhadap perubahan ya, ini pada perubahan kita untuk hal yang perlu ya, memang perlu ya, kita harus cepat memutuskan ini. Kemudian sabar, ini dalam keadaan yang tertentu ya kita ini justru dari semua ini teman-teman ya, semua poin ini yang harus kita memiliki. Nah ini sifat sabar, ini sifat utama pembes sejati nih teman-teman. Jadi tanpa ini, wah ini berantakan teman-teman nih, pasti nih. Orang akan mengeluh dan istilahnya nggak akan sampai ke tujuan. Yang selanjutnya, nah ini kita juga menjaga keutuhan tim, jangan sampai kita berselisih ya dengan teman ya, gara-gara hal yang sepele atau kita tidak memiliki toleran lah, toleran. Oke teman-teman, yang terakhir ya. Nah ini kita jangan mundur sampai tujuan tercapai ini, justru ini dengan menjaga ini semua tujuannya tercapai. Ini adanya di sini teman-teman, di lokasi dan rutenya ini, lokasi kemana ini, jangan mundur terus menerus ya, walaupun ini kita memerlukan suatu apa ya, upaya yang berat ya, harus kita teruskan teman-teman ini. Oke, ini teman-teman ya, tahapan dan pelaksanaan ya, sehingga diperoleh nanti suatu keadaan ya, kita yang selamat teman-teman. Tanpa selamat ya, aduh, selamat ini aduh, benar dengan doa teman-teman, kita minta perlindungan Tuhan dan kita akan selamat dan sukses teman-teman, sukses menyampai tujuan, kita akan merasa menang teman-teman, suatu kebahagiaan yang sangat dirasakan oleh pegawai ya, kita menang kalau naik gunung sampai puncak, kalau misalnya diving sampai terang-terang laut yang indah, kalau orang golfer memasukkan bola ke lubang, itulah teman-teman goals-goalsnya. Oke, kita lanjutkan ya pada halaman selanjutnya. Ya, itu menyiapkan sepeda teman-teman sesuai kebutuhan. Ya, kita akan menyiapkan sepeda, jenis dan performa sepeda ini. Ini harus sesuai teman-teman. Jadi performa dan jenis dan performa sepeda sesuai. Jadi kita harus mengkriteriakan sepeda yang cocok ini. Yaitu ya kemampuan untuk melintasi hambatan dan pengamanan bagi pegoes. Nah, itu di antaranya itu gear ratio ya. Untuk mengatasi tanjakan, yang untuk berjalan cepat, ini tidak bisa tidak teman-teman ya. Jangan gara-gara kita lalai ya, kita medannya tidak tahu gradient berapa persen, medannya seperti apa ya, berbatu, makadam, lumpur, lain-lain, kita tidak tahu ini. Sehingga kita akan bisa bahaya teman-teman ya, bisa celaka kan. Oke selanjutnya teman-teman, ini kita di sini kita memperlihatkan lah, ini di video yang lalu banyak saya sampaikan ya, ini tingkat performance yang tidak ini, jadi performance sepeda itu memang nggak kelihatan sepeda seperti apa ya, tapi kepada gear ratio teman-teman, selain ketahanan terhadap kondisi ban dan yang lain ya, ini gear ratio ini dan tingkat performance menjadi semakin baik, ada kata gear rasionya ini rendahnya bagus dan tingginya juga bagus, jadi kita akan tidak sulit teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, untuk nanjak ya kita harus punya gear ratio yang cukup rendah ya, kalau bisa sampai 0,55 lah ya, dimana di sini ada crank kecil dan sprocket besar. Kemudian untuk berjalan cepat ini juga kita punya gear ratio high speed ya, ya kalau umum touring ini 48 teman-teman, 48 atau 46 ya, belakangnya 11, kalau yang ini di sini ya bisa 24, 22, belakangnya ya 40 teman-teman ya, jadi kita punya kemampuan nanjak dan punya kemampuan mampu bergerak cepat. Nah, kalau untuk bergerak cepat ini ya di atas 4 lah di rasio high speednya.
Oke, jelas ya semuanya. Ke slide berikutnya. Nah, jadi gini teman-teman. Saya agak lupa ya, di sini juga ada indikator ya. Girensia. Ya. Jadi gears itu perbandingan antara gear ratio high speed dibagi dengan gear ratio rendah ya, rendah. Ini rendah teman-teman ya. Jadi ini nilainya 739% untuk yang ini. Jadi untuk yang performance tinggi itu rata-rata di atas 600% teman-teman. Kalau di bawah 600% yaitu ya medium teman-teman ya, medium ya. Oke, semakin tinggi ini semakin bagus ya gearsnya. Oke, selanjutnya ya, kita akan lihat di sini pengaturan posisi gigi ini ya. Kita dalam bersepeda, di perjalanan manapun juga ya, ada hal yang perlu dihindari teman-teman dalam pengaturan posisi gigi sepeda ini. Jadi kita kadang-kadang malas mau pergigi. Ya ini membebani ya, membebani kaki ini. Jadi jangan malas mau pergigi kalau terasa berat. Ya operlah ke gigi yang lebih rendah. Begitu juga kalau udah ringan, operlah ke gigi yang lebih tinggi ya, sehingga dia torsinya stabil. Ini teman-teman ya. Ya ini kondisi seperti ini. Jadi bagaimanapun juga medan yang ditempuh ini ya, kita harus menyesuaikan giginya. Jadi posisi engkol itu ya harus stabil teman-teman ya. Jadi kalau engkol itu menjadi berat, pitch menurun, gigi dipindahkan ke yang rendah mengikuti medan tempuh dan sebaliknya. Oke, ini ada yang selanjutnya teman ya. Nah ini teman-teman ya, posisi pengoperan baik yang di kanan untuk yang sprocket atau yang di kiri untuk yang crank atau chainring ya. Oke teman-teman ya. Jadi poinnya penting ini teman-teman ya. Jadi kalau malas memindah gigi itu ya, menyebabkan transfer tenaga goes untuk menempuh jarak memperjarak tempuh ini menjadi berkurang. Jadi kondisi udah cepat lelah. Ini ada videonya teman-teman ya, udah saya jelaskan ya. Jadi begitu juga ini kondisi ya. Pada saat berhenti juga kita harus ke gigi yang rendah ini. Oke, ini lanjutkan lagi ya, hal yang perlu dihindari. Ini teman-teman. Jadi inilah hindarilah crossing teman-teman ini. Crossing ini ya jangan-jangan ya, ini sering ya orang lupa ya. Gigi kecil ketemu gigi kecil. Chainring kecil ketemu sprocket kecil. Begitu juga chainring besar ketemu dengan sprocket besar. Ini tidak boleh teman-teman. Ini udah banyak penjelasannya lah. Tapi banyak lebih banyak penjelasan, lebih banyak juga yang lupa nih teman-teman. Karena kebiasaan ya. Kita harus berubah kebiasaan supaya untuk terutama yang double dan triple ini harus mengerti teman-teman ya. Kita baca dari indikatornya supaya semuanya ini berjalan sejajar ya. Jangan miring posisi rantai ini. Oke. Posisi rantai yang miring ini ya, kalau kita kecil ketemu kecil, akan rantai akan terlalu kendur. Kondisi seperti ini teman-teman. Nah, kalau ketemu chainring besar ketemu dengan sprocket besar, rantai terlalu kencang, dia akan tertarik ke sini. Ini tidak boleh teman-teman. Ini tidak normal ya, lengan ini tidak normal. Kalau ini ketarik, ditegang, gue jadi berat. Kalau ini terlalu kendur, nanti akan bergesek ke sini ya. Oke, jadi memang harus membentuk sudut 45 derajat yang normal seperti ini. Ini teman-teman, hal yang lain ya. Jadi kita jangan memindahkan gigi ya tanpa trik ya pada saat gue nanjak. Nah ini, jadi pada saat gue nanjak tanpa mengendorkan sebelum kita pindah gigi ya, ini rantai akan putus teman-teman ini. Putus dia, kenapa? Tertekuk dia tuh. Ini hindari ya, hindari goes ditekan ya pada saat pindahan gigi waktu menanjak nih. Ini ya yang harus dihindari. Kemudian kita belajar ke slide berikutnya. Nah ini, kita mulai ya menempuh perjalanan ya. Ini ada klasifikasi jarak tempuh teman-teman ya, yang umum lah yang dilakukan orang ya. Kalau di lebih kecil dari 50 km ini ya, ini ya itu jarak dekat teman-teman. Ini biasanya untuk buat juga semua jenis sepeda ya. Ini bisa umum ya, mudah ya. Kemudian untuk jarak tempuh yang sedang ya, kita meningkat 50-160. Kadang-kadang kita agak normal teman-teman ya. Kita menempuh jarak 160 ini pakai sepeda lipat. Ya sah-sah aja tapi nggak umum ya. Karena sepeda lipat itu lebih banyak kondisi yang berbahaya ya untuk jarak tempuh yang panjang ya. Dan ada lubang ya bisa kejungkel teman-teman ya karena bannya kecil ya. Ini umumnya kita menggunakan sepeda road, MTB, hybrid, atau touring. Dan inilah yang direkomendasikan. Kemudian jarak tempuh yang lebih jauh lagi, yang menengah ya, 160 sampai 400 ya. Kita udah menghilangkan teman-teman sepeda MTB ini.
kita ada sepeda road, hybrid, ya ini setara juga dengan gravel lah. Dan touring ini umumnya MTB tidak cocok teman-teman ya untuk jarak yang menengah ini. Oke, untuk apalagi untuk ya jarak yang jauh ya. Nah ini jarak yang jauh ini yang 500 km teman-teman. Ini sampai Jakarta Semarang lah ya, atau mungkin dari Jakarta ke Sumatera ya, ke Palembang lah ya ini. Ini yang cocok ya memang hanya sepeda road dan touring aja ini. Seperti ini. Jadi kita jangan salah milih sepeda berdasarkan klasifikasi jarak tempuh. Kemudian kondisi jalan teman-teman ya. Kita ada kondisi jalan raya, ini untuk semua jenis sepeda bisa teman-teman ya. Kemudian kondisi jalan makadam ya. Makadam ini seperti ini teman-teman ya, berbatu atau berkerikil yang besar-besar ini ya. Seperti ini disebut juga di sini. Kalau yang kecil disebut gravel teman-teman. Di sini yang cocok ya sepeda MTB ya, hybrid, cyclocross, ini sepeda gravel lah ya sekarang ya, seperti itu ya. Itu bisa. Kemudian yang kondisi ini, nah ini jalan tanah teman-teman. Jalan tanah ini memang ya sulit teman-teman ya. Sulit ya, yang cocok itu ya MTB, hybrid ya. Bahkan touring pun di sini ya agak berat teman-teman ya. Seperti ini ya. Cyclocross ya ini umum mereka seperti ini walaupun hanya dari sepeda road ini ya. Di sini mungkin yang bisa lah gravel lah, oke lah jalan tanah seperti ini ya. Kemudian jalan semak ya. Biasanya umum kita menempuh ini dengan MTB teman-teman. Hybrid atau gravel di sini umumnya. Yang lain ini agak khawatir teman-teman ya. Ini akan bahaya namanya. Kemudian kita belajar ke yang berikutnya. Nah ini, gimana kita mengendalikan sepeda ini pada jalan makadam atau tanah lumpur ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah seperti ini ya, kita mengendalikan seperti apa. Kondisinya, ya suspensi kita posisikan ini dari unlock ya. Supaya ini tidak ini ya, posisi unlock ya. Unlock itu ya, seperti ini ya, terbuka ya. Supaya ini menahan ya, menahan ban ya. Dalam kondisi guncangan. Saddle diturunkan sedikit, saddle ya, turunkan sedikit untuk menjagakan keseimbangan. Kemudian tangan menggenggam erat di sini ya, kita hati-hati ya, jangan lengah ya, karena ini kita bisa tergelincir untuk menjaga kestabilan sepeda. Kemudian, nah ini ya, jadi tadi kata kita mendapatkan suatu kondisi yang memang agak sulit ya, licin ya, kita jangan segan-segan ya, turun dari sepeda teman-teman ini, karena kalau kita lanjutkan juga kita akan jatuh ya, bukan bahaya ini ya. Bisa luka kena batu atau kita masuk ke terperosok ya, ke parit atau ke jurang bahkan ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman ya, kita menggunakan gigi ya, gigi yang posisinya normal teman-teman ya, dan kecil ya, normal dan kecil ya. Normal itu posisi tengah ya, dan kecil itu untuk climbing ya. Nah kemudian kita pindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Oke, kita berlanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah seperti ini ya, kondisi normal tengah-tengah dan cenderung ke arah kecil ya. Kemudian kita pindah-pindahkan sesuai kondisi medan. Nah ini, jadi selalu fokus ya kondisi medan ya. Masih apakah masih aman dari kita ketahui. Jadi kita harus memprediksi di depan seperti apa, aman apa tidak ya. Kalau yang terlalu sulit ya udah kita putuskan turun aja atau kita ya coba ya. Coba-coba dulu, ada kita tergelincir ya, kita turun aja teman-teman. Oke, jadi kita waktu istirahat jangan lupa ya, ban-ban yang banyak lumpur ini, karena tanah ini kita bersihkan, sehingga menormalkan kondisi cengkeram ban-ban. Ini jangan acuh teman-teman ya, karena tanpa cengkeram ban yang bagus ya kita rawan terpleset ini. Oke, selanjutnya kita yang bersemak teman-teman ya, jalur sempit seperti ini. Kita harus sama kayak ya. Kalau untuk tadi yang unlock ya, kalau jalur sempit ini kita lock teman-teman. Kenapa kita lock? Kita harus menghindari suatu kondisi ya yang lebih stabil gitu ya. Reaksi karena pada saat dia unlock ya, dia itu reaksi kurang dari sepeda roda depan ini. Kalau di lock itu lebih kuat ya. Nah kita juga harus untuk jalan datar menanjak ataupun menurun ini posisi lock ya. Suspensinya, kemudian saddle juga diturunkan untuk keseimbangan. Kemudian, nah ini kita pilih-pilih ini, jangan coba-coba pilih jalan yang nggak ada celahnya, itu bahaya. Kadang-kadang ada lubang teman-teman di depannya. Kita pilih ada yang terakhir orang ya, yang untuk memastikan bahwa itu jalan itu aman, memang pernah dilalui orang seperti itu. Kemudian ya, jadi kita juga ya
medannya penuh tanda liat ya, dipilih nih. Kalau di sini ada medan tanah liat dan rumput ya, kita pilih yang rumput teman-teman sini. Karena kalau tanah liat ini akan nempel ban. Kalau yang ada rumputnya ya yang agak segar ya, yang agak ini, yang agak rata ya, kita pilih ke rumput aja teman-teman, walaupun agak berat ini. Kita harus berkorban seperti itu supaya ban itu tetap tidak lumpurnya atau tanah liatnya tidak nempel. Kemudian ini juga teman-teman ya, kita menggunakan gigi normal ya, gigi normal ya, sama yang tadi ya, cenderung ke kecil. Dan kalau ada perubahan, kita siap untuk merubah ke gigi yang ringan ya, atau gigi yang kecil di depan atau besar di belakang. Ya teman-teman ya, jadi untuk kondisi yang terhalang seperti ini, semak ya, hati-hati teman-teman. Kiri kanan kita kadang-kadang tidak kelihatan di sini, tahu-tahu di sini ada jurang teman-teman, atau ada lubang, kita harus waspada ya. Jadi ini memang harus ekstra waspada. Saya juga dulu pernah kaget ya. Saya nggak sangka di belakang sini tuh memang ada lembah ya. Waduh, saya bisa terprosok karena terhalang oleh semak ya, oleh alam-alam di sini. Apabila nggak yakin ya turun aja teman-teman. Kita turun ya, perlahan-lahan kita telusuri kondisi semak seperti ini. Jadi kita harus benar-benar waspada melihat medan itu. Nah jadi sama juga kita ini perlu itu ya, perlu istirahat, bersihkan ban, ada kata kotor ini untuk menambah cengkeraman. Yang selanjutnya, nah ini untuk jalan menanjak teman-teman ya. Jalan menanjaknya ini ya, ini banyak tipsnya ya, ya yang harus kita perhatikan juga, yaitu suspensi depan lock ya. Kemudian yakin tanjak itu harus bisa dilakukan ya, yakin ya, jangan pesimis ya. Oke, kemudian nah ini kita melihat jangan jauh ke depan, kita akan melihat kalau jauh ke depan tanjakan masih panjang, maka kita akan down teman-teman. Jadi kita melihat aja ke depan pada jarak yang dekat 3 meter ya. Nggak usah memandang terlalu jauh ke depan. Kemudian kita juga memindahkan gigi rendah ya, cara bertahap ya, sebelum menuju menempuh tanjakan. Jangan memaksa geser terlalu berat ya, langsung ke oper gigi yang lebih rendah. Ini sering dilakukan ya. Kalau untuk latihan memang nggak apa-apa, kalau untuk perjalanan yang jauh ya, ini hati-hati teman-teman, tenaga kita nanti akan terkuras ini. Dan selanjutnya pengoperan gigi ya, ini yang tadi teman-teman ya. Pengoperan gigi ini digues lebih cepat, kemudian dikendurkan, kemudian dioper dan digues lagi. Oke, nah ini punggung ditundukkan, posisi badan digeser ke depan. Nah ini ya, geser ke depan untuk mencegah ya, punggung ditundukkan, posisi geser ke depan ya, posisi tubuh geser ke depan untuk mencegah ban terangkat dan memperbesar torsi gues dari ini. Jadi kalau ada kata cenderung punggung ke depan ya, torsi gues ini akan lebih kuat teman-teman, seperti sepeda road ya, posisi sepeda road dengan pantat atau di sini posisi ini pantatnya di ujung saddle. Itu ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman ya, tipsnya yang lainnya itulah itu. Nah, ini jangan memfokusi tenaga agar cepat sampai di puncak. Tanjakan tadi ya. Jadi, kita kalau lihat tanjakan itu tipsnya sama aja gue seperti biasa di jalan rata teman-teman. Jangan deh gue seolah-olah tanjakan itu istimewa atau menghalang, enggak lah, kita biasakan aja gitu, ritmenya sama aja, atur nafas dan tenaga itu seperti kita gues di jalan datar dengan cara mengatur nafas dan ritme gues gitu, kita satu persatu ya guesnya itu, insya Allah nanti akan sampai ya tanpa kesulitan. Nah ini teman-teman ya, nah jadi kita harus menghisap nafas yang agak panjang teman-teman ya, untuk memasukkan udara gitu ya. Ini ya, pada saat ini, walaupun kita udah ekstrim sekali tidak kuat, ya udah turun aja, dorong aja. Karena pada saat dorong itu mencegah kram, karena yang bergerak itu bukan otot betis, bukan otot badan betis, ya cenderung pada otot yang ada di pinggul sini ya. Jadi dia akan merelakskan otot badan betis ini. Saya sering melakukan kombinasi teman-teman ya, antara TTB atau dorong dengan gues. Ini menyembuhkan teman-teman untuk menghindari kaki kram. Kita kalau gues terus, tentunya kita tanpa istirahat, kita akan kaki akan kram teman-teman. Kemudian memanfaatkan momentum luncur ini untuk membantu percepatan. Nah, jadi ada daya turun ya, kita cepatkan jalannya teman-teman ya. Kemudian, jadi kalau kita dorong ini seperti tadi saya jelaskan ya, harus istirahat kalau nggak mau TTB, dan kalau mau kombinasi dengan TTB, silakan kombinasi, ini bagus teman-teman ya. Jadi untuk mencegah kram ya. Kemudian kita juga dapat jarak ya, dengan TTB ini sehingga perjalanan tetap bisa ada jarak tempuhnya.
Jadi rasio grace itu untuk climbing itu ya, itu kurang lebih 0,65 teman-teman. Itu untuk 20% gradiennya ya, climbing ini ya, oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jalan menurun teman-teman. Jalan menurun ini ya harus kita pahami sebagai suatu kenikmatan, kemerdekaan atau keriangan. Tapi hati-hati, ini menjebak ini. Saya lebih takut turunan daripada jalan datar atau yang ini. Karena ini fatal teman-teman ya. Sepeda tidak bisa terkendali, merem, dan akhirnya kita bisa cilaka ini. Jadi tipsnya itu pada saat jalan menurun itu ya, suspensi ya harus posisi lock ya. Lock ya. Kenapa? Ini kadang-kadang pada saat posisi ini, pada saat kita langsung ada yang nanjak teman-teman. Pada jalan rolling ini kita ada rolling, kita nggak cepat unlocking, locking langsung lock pada saat turun ini. Nanjak kita tetap lock, kita jadi posisinya bagus untuk tanjakan ya, lock. Oke, ini khusus untuk jalan yang rolling ya. Kemudian yang jalan yang ini, jadi ini hati-hati. Kita terbawa euforia jalan menurun ya. Ini bahaya kita kurang kendali ya. Jadi kita tetap waspada dengan kecepatan yang bertambah, tapi jangan terbawa euforia ya, kenikmatan di jalan turun. Oke, kemudian kita konsentrasi ya, posisi ini ya harus seperti ini. Ini udah banyak ya saya sampaikan, ini ada tetap ya berpegang, ini siap pemberem, ini tetap panis dan clinking ini memegang hand grip ini. Oke, selanjutnya, nah ini gunakan rem depan dan belakang secara bersamaan untuk menjaga slip. Ini bisa gunakan rem belakang dulu, langsung depan atau bersamaan. Ini jangan hanya rem belakang aja atau rem depan aja, ini harus gunakan secara bersamaan depan dan belakang teman-teman untuk memberikan suatu daya pengereman yang bagus dan mencegah ban slip ya, dan rotor disk panas teman-teman. Itu untuk menghindari panas ya. Ini juga harus berkala ya, kita jangan merem terus-menerus. Kita memberikan jeda ya, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas ya, untuk mencegah kapas rem panas ini. Oke, selanjutnya dalam menurun ya, gunakan momen meluncur untuk tambahan daya kecepatan ya. Nah, ini hati-hati nih, jalan menurun ini kadang-kadang ada belok teman-teman, muncul tiba-tiba belok. Waduh, kalau ini tiba-tiba ada belokan, kita langsung bisa terjun ya. Titik lambat untuk mengantisipasi, kita merem juga tidak sempat ya, ini bisa meluncur ke pinggir jalan ya, bisa pental kita ini. Hati-hati nih ya, pada saat menurun kadang-kadang sini ada belokan, jadi ini hati-hati teman-teman. Oke, selanjutnya jangan yang melepas tang teman-teman ya, walaupun ini jalan datar pun kalau agak cepat jangan melepas tang ya. Jadi pada saat ada jalan undakan ya, nah ini kita bisa kehilangan keseimbangan. Nah, jangan seperti ini teman-teman ya. Jangan apalagi ya kiri ya kanan ya, jangan ya. Apalagi jalan turun teman-teman. Wanti-wanti ini beberapa kali orang meninggal di ada korban teman-teman di kilometer 0 gara-gara ini teman-teman. Di depan enggak lihat ada undakan, dan teman saya juga bang jatuh teman-teman. Gara-gara di jalan datar agak pelan dia mainin handphone, kemudian ada undakan. Waduh, jatuh dia belum terjungkal kan. Nah, itu handphonenya juga rusak jadi akhirnya. Oke teman-teman. Ini sudah banyak memakan korban tentunya ya. Jadi pada saat belok ya, nah ini teman-teman, ini jadi kadang-kadang kita belok ini teman-teman ya, miring ya, hati-hati pada saat belok ini posisi pedalnya harus horizontal teman-teman, supaya tidak terbentur ini. Kalau belok dengan posisi goes ya, ini akan membentur ini, kita akan langsung jatuh teman-teman. Andai kata posisi ini di bawah ya, dia belok ke arah sini, ke kanan sini ya, dia pasti kita akan jatuh. Dia harus posisinya seperti horizontal ini, posisi krank ya, di dalam kanan. Kemudian untuk menyelamati undakan ya, nah ini, sorry, ya. Jadi untuk melewati jalan undakan, stang dipegang kuat ya, dan ditarik ke atas untuk mengurangi guncangan. Ini juga trik untuk sepeda yang nggak ada suspensi teman-teman ya. Ini bisa ya, kita angkat sedikit ke atas ya, sehingga guncangan itu berkurang ya. Ya, inilah trik-triknya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke yang tadi, sambungan ya. Jadi pada jalan yang menurun teman-teman ya, tadi yang nanjak sekarang menurun teman-teman ya, seperti ini. Jadi kebalik teman-teman ya, untuk yang jalan menurun, justru punggung kita itu digeser ke belakang teman-teman. Untuk menggeser titik berat ini yang bergeser ke depan, jadi menyeimbangkan ya. Jadi kedua kaki tetap ya menapak ke pedal ya,
Nah ini dikempitkan teman-teman. Nah, kita dikempitkan ke sadel ya, ini ya. Nah tangan dijejakkan ke sini dan dipegang erat. Nih sambil menekan rem depan dan belakang ini seperti ini. Inilah yang umum saya lakukan sehingga ini menghindari kita terjungkal teman-teman ya. Atau titik berat ini lalu bergeser ke depan. Jadi kalau dikata ini terlalu ekstrim ya turun aja teman-teman. Ekstrim di sini jalannya berbaku atau licin ya, jangan segan-segan kita turun aja ini. Jangan coba-coba untuk ini kita bisa jatuh teman-teman. Kemudian yang lainnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita harus juga pada jalan turun ini memperhatikan kondisi rem V-brake dan U-brake ini harus lebih hati-hati teman-teman. Ini mungkin kalau untuk jalan kering ya, nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Tapi pada saat jalan turun ya, V-brake dan U-brake ini lemah gitu loh. Ini lebih licin ya, daya pengerebannya lebih rendah dibandingkan dengan disc brake. Ini udah sering saya alami nih. Sebagian sepeda saya juga sepeda lama, ada yang pakai cantilever ya, dan ada yang U-brake juga. U-brake ini sampai habis buat teman, pas saya jalan hujan ya, dia sama aja di amplas gitu ya, habis itunya. Kapas rem dan ininya rimnya tuh habis teman-teman ya, sehingga ininya pengeremannya ya isunya jauh lebih kecil ya. Saya juga memang pelan-pelan jalannya ya seperti itu. Oke, yang bagus itu ya memang disc brake teman-teman. Kemudian kita juga dalam posisi menurun teman-teman ya, ini gigi dipindahkan kepada posisi normal ya, jangan posisi yang terlalu tinggi untuk jalan cepat, posisi normal. Jadi ini untuk memudahkan ya, memberikan daya dorong ya pada saat dia kembali naik gitu ya. Jadi gigi dipindahkan pada posisi normal untuk memberikan daya dorong dan kecepatan cukup pada jalan datar. Jadi kembali kepada posisi jalan yang nantinya akan apa ya, akan cepat ya, ataupun akan naik gitu loh. Seperti inilah kondisinya. Oke. Nah, untuk pedoman teman-teman ya, keselamatan ya. Ini semuanya harus kita siapkan lah sepeda kita supaya akan selamat seperti itu gitu loh. Ini ya semua aspek harus kita perhatikan teman-teman ya. Mungkin kalau hal-hal yang lain kita bisa abaikan, tapi untuk perjalanan yang jauh ya sebaiknya diperhatikan semuanya. Pertama adalah kita harus memakai itulah helm ya dan kacamata. Kemudian kita wajib teman-teman ya helm ya. Saya udah 2 kali celaka, tertolong kepala saya terbentur ya. Itu betul-betul kejadian teman-teman. Saya kapok. Jalan deket pun sekarang naik sepeda saya pasti pakai helm teman-teman. 2 kejadian, yang satu saya sampai pingsan, yang kedua saya sampai hampir muntah-muntah teman-teman. Dan keduanya helmnya, yang satu saya pingsan itu helmnya terlepas, yang saya mau muntah ya, helm masih ada di kepala, kalau enggak ya pasti saya geger otak teman-teman. Oke, helm ya. Kemudian ini kita harus juga menggunakan tanda-tanda yang mudah dilihat ya. Bajunya yang terang atau di sini ada emblem apalah yang membuat mudah dilihat ya, terutama pada saat malam bisa kelihatan ya. Kemudian juga kita menggunakan protektif ya, kalau ada ya, sini bagus ya protektif untuk lutut ya dan lengan, sudut lengan ini, siku-siku ini bagus teman-teman ya dengan protektif ya. Kemudian kita juga harus memiliki lampu depan dan belakang, minimal ada reflektornya di sini ya. Lampu depan dan belakang. Di sini kalau sepeda yang aman, di sini ada ini teman-teman, blinking ya. Ini yang biasa berputar bisa dilihat ya di sini. Atau di ini, di pedalnya di sini ada blinking juga ya, kuning ya, reflektor ya. Nah, ini untuk pengamanan teman-teman. Kemudian yang lainnya yang harus dilengkapkan adalah ya, jadi kita harus mengecek semuanya. Sepedanya itu dalam kondisi yang baik semuanya ya. Dan tidak ada yang kelewatan ya. Bahwa ini siap untuk digunakan. Kemudian yang ke-6, kita semua perhatikan teman-teman selalu ya, perhatikan pedoman lalu lintas, kendala ya, semua ya, ada mobil, ada parkir, ada macam-macam di sini kendala di perjalanan, kita jangan lewatkan ya peraturan lalu lintas dan yang lain di sini semuanya ya. Oke, yang ke-7, kemudian kita juga harus menjaga jarak ya, selalu menjaga jarak karena daya pengereman ini juga ada batasnya ya, jangan selalu terus nempel di kecepatan tinggi ya. Ini ada udah saya terangkan teman-teman di video mengenai pengereman teman-teman. Yang terakhir yang ke-8 adalah ini. Jadi kita harus tetap ya menjaga safety, goes sebelah kiri, jangan terlalu tengah ya. Selalu melihat kondisi-kondisi yang aman ya sebelah kiri. Kemudian juga kita goes dengan kecepatan yang aman ya. Yang aman artinya itu sesuai dengan kondisi ya.
yang bisa kita kuasain. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat suatu perlengkapan ya yang wajib dibawa. Seperti inilah, ada P3K, ada toolkit, ada bandalan, ada jas hujan. Yang umum lah teman-teman ya, seperti ini supaya kita bisa, kalau ada apa-apa kita bisa tersedia langsung lah di sini. Saya sering teman-teman menolong teman ini, P3K sering, toolkit, bandalan pecah sering, rantai putus sering, hujanan ada jas hujannya. Oke teman-teman, kita harus sip betul-betul. Kemudian, nah ini teman-teman, kita harus mempunyai sikap sejati itu gabung ya dengan ciri-ciri pegawai yang baik tentunya ini. Pegawai yang baik itu ya itu yang dapat mengelola kemampuannya ya dengan tenaga sesuai dengan benar-benar tertempuh. Orangnya tidak ambisius ya, tidak ingin dikalahkan, selalu ingin menang di depan, tidak ini. Jadi gue sejati itu bukannya menang-menangan teman-teman. Suatu sifat mental ya, suatu sifat pribadi yang bagus ya untuk lingkungan gitu, untuk lingkungan kita perjalanan ke orang-orang, untuk teman-teman kita juga gitu. Bukan selalu kuat dan apa ya, unggul, selalu hebat, bukan itu. Tapi sifat rendah hati teman-teman, rendah hati, sifat-sifat yang apa ya, soft ya, yang bersosial gitu loh, yang menyenangkan orang. Oke? Yang lainnya adalah sabar. Ini dah yang utama teman-teman ya. Jangan kepancing oleh pegawai lain yang berbeda ritmiknya. Tinggalkan aja, suruh aja. Andai kata teman kita lebih kuat, suruh tunggu aja, kita jangan terpancing di depan ya, di muka ya, suruh tunggu. Kemudian memberi pertolongan, ini ya wajib ini teman-teman ya, pada orang lain ya. Ini bukan hanya pertolongan sepedanya rusak teman-teman ya, itu pertolongan. Andai kata ada yang cilaka, mungkin orang lain yang bukan naik sepeda juga perlu pertolongan, ya bantulah gitu loh. Ini sebagai suatu sikap yang terhormat ya tentunya ya. Kemudian juga nah kita berbagi informasi mengenai perjalanan di tempat kita bertemu atau ada yang bertanya ya mengenai medan-medan mana yang harus ditempuh yang lebih mudah atau yang bagus pemandangannya. Kemudian mempersiapkan unit sepeda ini tadi udah ya sebelum perjalanan ya. Nah ini kita juga harus bersifat sopan santun di jalan raya dan mematuhi peraturan lalu lintas seperti yang umum dilaksanakan ya, dan kita punya sifat sosial yang baik. Oke teman-teman, nah inilah suatu pemandangan yang sangat saya sukai ya. Saya terus terang teman-teman ya, saya sering touring, jadi sifat saya itu bukan kepada sepeda ini, sepeda touring justru utamakan ini, dan sedikitlah saya menempuh jalan-jalan yang apa ya, blusukan gitu loh. Ini lengkap teman-teman, ini pemandangannya bagus ya, yang nikmat sekali ya kita melakukan ini perjalanan seperti ini. Nah inilah umumnya teman-teman, saya lihat banyak teman-teman yang memang memiliki ciri pegawai sejati seperti ini. Oke teman-teman, ini saya akhiri pertemuan pada agak menjelang siang ya. saya hanya melihat suatu keadaan kok yang dibahas hanya sepeda aja gitu loh. Bagaimana orangnya? Dan saya berpikir, oh iya ya, lupa ya, orangnya seperti apa ya. Dan saya juga bukan pandai ya untuk mencirikan sebagai seorang pegawai sejati. Saya juga bukan sebagai pegawai sejati yang benar-benar ya. Tentunya bukan juga orang lain yang akan bisa menilai saya. Atau bahkan saya melihat banyak teman-teman saya sebagai pegawai sejati. Oke teman-teman, dan is baik, senang sekali berjumpa dengan pegawai-pegawai sejati, teman-teman kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.